Mana? 3261 to Royal Honey. Oh, beli ni lagi murah. Baik, beli yang tu. Yang berapa ni yang tu? Hi. Cream honey for toast, like a peanut butter or cream cheese. Tu berapa? 18. You too. Happy New Year. Terap belakang. We are at Prospect Park Farmers Market. And ini adalah sebahagian daripada kedai-kedai cuti eh. Eh, hari ni tak ada yang banyak kedai yang tak ada atap sebab dia orang tengok forecast tak hujan lah hari ni. Jom, ni tengok apa? Kimchi harvest. Okay, inilah dia pemandangan di waktu pagi. Thanks for a great year. See you in April. April? Kenapa dia buka in April? Ada juga yogurt, ada juga cheese, goat cheese. Semua ni adalah hasil hasil petani sekitar. Oh, winter tak tanam eh? Ada Baker County. Ah, kedai yang panjang tu tak ada lah ini. Oh, tu ada? Kedai panjang yang kita pergi hari tu? Ada kedai panjang tu lah. Oh, dia pun tak ada. Dia pun tak ada kemah. Ni dekat Prospect Park. Ya, last kata pergi masa Halloween ke? Halloween Park. Ha, ni lah. Yang saya share dulu video dulu. Hari ni dia tak ada kemah pula. Sekarang musim Christmas dan jual banyak barang-barang Christmas lah. Ha, barang-barang winter. Nampak ni? Brussels sprout. Kobis kecil. Nampak? Tapi dia bukan kobis sebenarnya. Dia benda lain. Okay, kita ada jual banyak jenis apple. Macam ada Honeycrisp apple, ada Mokun, Suncrisp, Pink Lady, Crimson Crisp. Macam-macam jenis apple. Ada Gala, ada Mutzu, ada Mutzu, ada Granny Smith, ada Ludacrisp. Lepas tu ada Granny Smith lagi, lepas tu ada Fuji, ada brokoli dan banyak jenis. Ada beetroot, green lettuce, gratus. Lepas tu ada radish. Ha, radish ni bagus ni, siapa yang ada sakit buah pinggang. Scallion dia, scallion ni mahal sikit, tempat lain RM1.50. Tempat ni dia market organik lah kot. Ha, tengok, banyak ada jual barang. Ha, ni ada carrot and potato, beets. Ha, lepas tu ada garlic yang mahal. Tempat garlic. Garlic dia seketul-seketul macam ni. Garlic. Inilah dia pemandangan potato, carrot. Ha, betul ada banyak lah. Squash. Ha, ini dah buruk-buruk dah potato ni. Squash dan sebagainya. Squash. Lepas tu ramai orang ke sini, orang Mexico. Muka dia sebiji macam muka orang Melayu. Tapi bukan orang Melayu. Nampak tu? Yang dekat kaunter yang bekerja tu. Orang Mexico. Jom. Tak payahlah. Jom. Trader Joe's. Lepas tu ada anjing berak mata-rata. Haa, sebab so kita naik train lah. Gerak Atlantic. Bus Atlantic. Ha, ni pun ada orang yang minta sedekah. Dia ada 4 anak, hilang kerja, tak ada duit untuk makanan. Okay. Jadi inilah dia pemandangan dekat Prospect Park Farmers Market atau pasar tani diorang lah. Tapi tak banyak dah macam biasa. Biasa ramai orang, kali ni tak ramai. Okay, kita pergi kanan lah. Sini pun ada jual roti-roti. Nampak tak? Roti lawa,
Ada vegan gluten free, ada bread, bread tu roti lah. Ni itik, ada itik, duck. Nampak, dia bagi orang rasa testing duck. Tapi tak boleh makan lah, tak ala. Ni ada salmon. Ni ada jual pickle, jeruk. Jeruk pakli, tak ada dekat sini lagi. Lepas ni yang nampak dalam betul ni, apple cider. Apple cider ni macam buah apple tu. Dia ambil banyak-banyak, lepas tu dia rebus. Sedap tu. Wih, anjir. Okay. Burung. Burung-burung. Okey lah. Sekarang kita nak pergi tempat lain lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.